Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah sahabat dan penonton sekalian, apa kabar? Semoga kita selalu sehat, rezeki dilancarkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi ini satu pertanyaan dari teman-teman kita ini. Bang, gimana nih kalau saya mau masuk Malaysia tapi hanya menggunakan kartu vaksin atau kad vaksin? Ya, ketika kita mau vaksin ini, kita akan mendapatkan dua. Ada yang mendapatkan kad vaksin atau kartu vaksin, dan yang kedua juga mendapatkan sertifikat vaksin. Tapi tidak semua orang yang mendapatkan kartu vaksin. Dan sertifikat vaksin ini tentunya berbeda penampilannya dengan kartu vaksin. Jadi ketika kita masuk ke Malaysia ini, sebaiknya kita menggunakan sertifikat vaksin, bukan kartu vaksin. Kenapa? Yang pertama alasannya adalah data dalam sertifikat vaksin dengan data yang ada di kartu vaksin itu tidak sama. Sebelum ini saya pernah membahas tentang jenis sertifikat vaksin yang diterima masuk ke Malaysia. Syaratnya yang pertama adalah dalam sertifikat vaksin itu harus ada bahasa Inggris atau bahasa Malaysia. Jadi kalau kita lihat itu sertifikat vaksin kita itu juga ada dalam bahasa Inggris dan juga ada dalam bahasa Indonesia. Dan dalam kartu vaksin juga ada. Nah, ini sama-sama ada. Dalam sertifikat ada, dalam kartu vaksin ada. Oke, syarat yang pertama ini lepas. Sedangkan jenis sertifikat vaksin yang diterima di Malaysia ini adalah ada nama di sertifikat kita itu. Ya, dalam sertifikat pasti ada nama ya. Dan juga dalam kartu vaksin ada nama. Oke, yang kedua ini kartu vaksin masih bisa diterima. Dan syarat yang ketiga yang harus ada dalam sertifikat vaksin itu adalah mesti harus ada nama vaksinnya. Ya, kalau dapat Pfizer ya harus Pfizer. Ya, kalau dapat Sinovac ya terus Sinovac itu. Dalam sertifikat vaksin ada nama vaksinnya. Sedangkan dalam kartu vaksinnya itu tidak ada nama vaksin. Nah, disinilah kita kenanya nanti kalau kita menggunakan kartu vaksin. Tidak bisa menggunakan kartu vaksin ketika kita masuk ke Malaysia ini. Dan ciri sertifikat vaksin yang diterima di Malaysia ini yaitunya ada tanggal dos pertama dan ada tanggal dos kedua. Dalam sertifikat vaksin itu ada tanggal dos pertama dan kedua, dan dalam kartu vaksin juga ada. Tapi di antara sertifikat vaksin dengan kartu vaksin yang tidak ada adalah nama vaksinnya tadi. Nah, ini yang menyebabkan kartu vaksin tidak diterima masuk ke Malaysia. Jadi itu sebab yang pertama, yaitunya data sertifikat vaksin dengan data yang ada di kartu vaksin itu tidak sama. Apalagi nanti kalau kita hanya mendapatkan dos pertama. Gimana nih bang? Saya ini baru dapatkan dos pertama, tapi dos kedua itu masih nunggu lama. Gimana nih bang? Saya mau terbang lagi. Karena syarat wajib ke Malaysia ini sekarang adalah wajib vaksin, maka sebaiknya kita tunggu dulu. Oke, seperti itu. Dan juga yang perlu kita perhatikan di sini adalah seandainya kita baru menerima dos kedua, tapi kita belum sampai 14 hari selepas suntikan dos kedua, maka kita juga belum bisa untuk terbang. Karena syarat di situ, tampilkan di sini, di situ disebutkan bahwa 14 hari setelah suntikan dos kedua. Oke, jadi kita itu harus perhatikan. Hal-hal kecil yang seperti ini kita harus perhatikan. Takutnya nanti ketika kita masuk ke Malaysia menjadi penghalang atau menjadi penghambat langkah kita untuk masuk ke Malaysia. Jadi itu yang pertama yang menyebabkan kartu vaksin tidak diterima masuk ke Malaysia. Dan alasan yang kedua kartu vaksin tidak diterima adalah karena kartu vaksin itu ada juga yang ditulis dengan tangan. Dan bentuk dalam penulisan kartu vaksin itu tidak resmi. Dibandingkan dengan cara penulisan atau tata letak tulisannya itu lebih resmi dalam sertifikat dibandingkan dengan kartu vaksin. Ya, jadi dari dua alasan inilah kartu vaksin tidak bisa diterima masuk di Malaysia. Jadi sebaiknya kita masuk ke Malaysia ini menggunakan sertifikat vaksin. Karena dalam sertifikat vaksin itu datanya sudah lengkap. Dan dalam sertifikat vaksin itu juga tulisannya lebih resmi. Jadi begitulah kenapa sebaiknya kita masuk ke Malaysia ini dengan sertifikat vaksin, bukan dengan kartu vaksin. Jadi bagi kita yang belum ada sertifikat vaksin ini, urus dulu, download aplikasi Peduli Lindungi, lihat link di atas bagaimana caranya, dan di situ nanti ikutilah caranya bagaimana kita cara mendapatkan sertifikat vaksin secara resmi. Jadi itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa share kepada yang lainnya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.